Happy birthday to you. Happy birthday dear daddy. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Kak Sas, seorang istri, mama, dan Kak Sas juga kerja di Amerika. Dan hari ini Kak Sas mau share dengan kalian vlog harian ya, daily vlog. Dan Kak Sas mau bikin cake sama Dedek Johan karena Mas Kisi mau ulang tahun sebentar lagi. Iya, kita ajak kalian untuk bake cake bersama. Halo Mas Kisi. Halo. Hai, Mas Kisi sudah mau berumur berapa? Tiga puluh tujuh. Hampir 37. Hampir. Oh ya, tomorrow. Besok 37. Dan Mas Kisi menikah dengan saya umur 21. You got married when you're 21. What is young? Muda. 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 Mas Kisi dan saya waktu itu masih muda. Sekarang juga masih muda. Now still young. Sedikit muda. Kita ikutin vlog Kak Sas kali ini. Kalian kalau baru di channel Kak Sas, welcome. Kak Sas biasanya vlognya simpel-simpel aja ya, kehidupan Kak Sas yang sangat sederhana di sini di Amerika. Alright, stay tuned. Ini aturannya pakai 3/4 cangkir susu. Pelan-pelan sayang. Dia udah 3/4. Good job. It's a little over. That's okay. That's okay. No biggies. Alright. Terus taruh di dalam mangkoknya sini. Just like 1 inch more. Terus diaduk. Terus apa lagi sayang? Bumbunya, ingredientnya bumbunya. Terus katanya 1/2 cup of butter. Mama mau bikin butternya dulu ya. Udah, kamu aduk dulu sedikit. Can you say aduk? Aduk. Diaduk pelan-pelan. Sini, taruh sini. Taruh sini biar nggak messy. Alright, mama mau hangatkan butternya dulu ya. Pelan-pelan ya. Making it really fancy. You make it really fancy? Okay. Yeah. Ooh, good job, baby. Ini tuh. Ya, Dedek Johan pinter nih bikin cake. Terus nanti Dedek mau bikin cupcake ya. Diaduk lagi, bentar lagi. Tunggu butternya. Bentar ya. Ini agak panas, sayang. Butternya agak panas. Mama tuangkan pelan-pelan. Dedek aduk ya. Mama tolong. Oke, aduk. Diaduk sayang. Ini butternya ya. Atau mentega. Tuh, aduk pelan-pelan. Good job. Tunggu cake-nya mama dulu. Mama mau bikin yang coklat. Adek aduk. Benar-benar ya. Pakai ini juga bisa, Johan. Pakai spatula ya. Sekarang mama mau bikin yang coklat. Ini Kak Sas mau bikin cupcake. Yes. We're making a little marble cake dan we're cupcake. We're making a big cake, mama. And some cupcakes. Yes. One batch of cupcakes and then a big cake. Yes. Right? Tiga telur. Bentar sayang, jangan pakai semua, separuh dulu aja dulu. Pakai sendok. Sendok yang besar. Sendok yang besar. Ini udah selesai, dicampur telurnya ya. Jangan nanti itu. Nih. Udah jangan tuangin tuh adonannya ke dalam cupcake. A little bit on the side, but That's okay, it'll dry. You can make 6 cupcake, terus yang satu loyang lagi 6 chocolate cake, chocolate cupcake, okay sayang? Click poop. Johan. Alright, did it.
Terus Kak Sas mau bikin yang coklat ya. Ini mendung di luar ya, dingin. Jadi kita bikin cake. Ini udah ready made ya. Jadi gampang aja nih bagi yang malas masak. Malas-malas. Oke, kita aduk. Terus jangan lupa, ini sih susu atau air juga bisa ya, 3/4 of water. Air. Kak Sas suka pakai susu ya, jadi kita tak pakai susu aja. 3/4 atau 6 ounce. 3/4 itu 6 ounce ya guys ya. 6 ounce susu. Ovennya udah siap sayang. Pip pip. Good job love. Semalam ayam kita bertelur ya. Kemarin sih bukan semalam, karena kita pulang dari cabin semalam, jadi nemunya semalam ya. Sementara itu Dede Johan tuh. Good job sayang. Good job. Ya, ini yang untuk cake biasa. Kak Sas mau kasih mentega. Tunggu sebentar sayang. Ini cake-nya mau kita campur dulu ya. Just wait, don't use all of that because I'm gonna use for the cake. You already have enough. Remember I'm gonna make like mixed cake between chocolate and I can definitely use the butter. Terus dituangin. Careful, okay sayang. Can you wait for mama? I'll open it for you. Okay, setengah ini. It's starting to get red. Okay. Terus setengah yang ini ya, yang white cake. Chocolate chips. I don't think we need chocolate chips, sayang. We're gonna make frosting, remember? Oh yeah. Mm-hmm. Come on, but and I'm going to last but not least, cinnamon. Not cinnamon, I mean vanilla. Vanilla? Yeah, we'll have vanilla. Ini dia marble cake. Vanilla. Hmm? Ya nanti untuk frosting vanilanya. Alright, mama will put this cake. Vanilanya bau enak, bau sedap, doesn't it? It's a really. All right, sayang. Now you can do your chocolate cupcake. Jadi Johan mau bikin chocolate cupcake-nya di sini dan Kak Sas mau taruh ini dalam oven ya. Iya. Johan di sini ya. Good job, Johan. Hati-hati. Pinter anak mama. Pinter banget anak mama. Ini. Itu cupcake-nya dedek. Ini cake-nya mama taruh sini ya. Tuh dia. Kita kasih masak ya. Ini timernya udah bip-bip ya. Kita cek. Itu size-nya nggak seragam ya. Namanya juga masak sama anak-anak begitulah. Ini kita cek cupcake-nya udah nggak lekat, berarti udah masak. Dan ini
marble cake-nya. Kita cek juga ya. Ini udah nggak lekat tapi bentar lagi ya. Belum begitu siap. Yang cupcake-nya aja kita keluarin ya. Dedek Johan tadi yang bikin. Dia tuh suka membantu di dapur ya. Saya apa ya, kasih dia encouragement gitu. Meskipun nggak perfect ya, namanya juga anak-anak. Yang penting safe gitu. Nggak kepanasan, nggak kebakar. Harus diawasin juga nih. Pasti dia nanti senang banget nih bikin cake untuk daddy ya. Itu dia. Yeay, yang satu gede banget. Udah masak cake-nya yang ini. Jangan-jangan gosong ya. Ini dia. Cake ala simple-simple. Meski sih orangnya nggak begitu suka makan cake sih ya. Cuman saya sama Dedek Johan aja yang giat-giat bikin cake. Nanti malam kita mau mam di rumahnya orang tuanya Mas Casey ya. Mamanya mau masak untuk ulang tahun Mas Casey. Ini dia cake-nya udah jadi. Tinggal didinginkan dan... Siap guys, kita coba manisnya. Manis lembut seperti kalian. Manis. Saya mau decorate cupcake sama Dedek Johan ya. Kalau decorate cake sama anak-anak itu nggak perfect nggak apa-apa, yang penting fun ya. Ini kita mau taruh dalam pouch ini sedikit. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan ini Kak Sas nggak apa ya, ahli dalam per bakingan atau per kekan ya, per kuean. Kak Sas asal-asal aja ikut resep dari YouTube pun jadi. Terus gini, bawahnya udah. Itu susah ya, lengket semua dan banyak. Ini Kak Sas nggak expert ya, jangan diikutin di rumah ya. There you go, Johan. That's your first cupcake. Alright guys, udah jadi nih. Oh, that's for Daddy. You do another one. Dede Johan mau dekorasi cake-nya seperti Mr. Bean ya sayang ya. Press it all the way, squeeze it baby. Oh no, you have to squeeze from here. Oh, I get it. All the way. I get it. Yeah. Mm-hmm. Yeah. You want to have a lot of cream in it. Ooh, Johan, good job! Like ice cream. Whoa, that is a lot of frosting. Loaded. Okay. Good job, sayang. Woohoo! That's good. Perfect. Look at that. Look at that perfection. Beautiful. I love it. Beautiful. Ini cake-nya untuk Mas Casey udah hampir jadi. Tinggal kasih serbuk coklat. Gampang aja. Dan ini cupcake-nya yang dibuat Dedek Johan. Udah siap. Alright guys, karena ini icingnya terlalu manis, kita kasih yang pahit-pahit ya. Bittersweet, ini bubuk powder, coklat powder organic, yang super pahit.
untuk Mas Kiki tercinta. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Okay, goodbye, Daddy.